sedang ada di Keukenhof. Jadi sebenarnya Keukenhof itu apa sih? Keukenhof itu sebenarnya adalah kebun dapur. Kebun dapurnya bunga-bunga yang ada di Belanda. Dan Keukenhof ini adalah salah satu kebun bunga yang terbesar yang ada di dunia. Dan ranking ini sudah dipegang oleh Belanda selama lebih dari 50 tahun. Jadi sebenarnya Keukenhof ini dibangun oleh Wali Kota Lise pada tahun 1949. Sebenarnya tujuannya untuk memamerkan bunga-bunga yang ditanam oleh para petani bunga di daerah Belanda dan Eropa. Selain untuk memamerkan bunga-bunga yang ditanam oleh para petani, juga sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap Belanda yang menjadi eksportir terbesar penjualan bunga. Keukenhof itu sendiri dibuka setiap tahun, biasanya di akhir Maret sampai dengan di akhir Mei. Dan bulan-bulan terbaik untuk kalian datang ke Keukenhof adalah seperti ini, di bulan April, di mana bunga lagi indah-indahnya, cuaca lagi hangat-hangatnya, dan ada beberapa parade dan festival bunga yang memang diadakan setiap April. Jadi kalian kalau mau datang ke sini dan nggak mau rugi hanya sekedar misalnya ngelihat bunga-bunga aja, tapi kalian juga bisa datang untuk melihat parade bunga yang memang luar biasa banget. Ditunggu kedatangannya di Belanda, khususnya di Keukenhof, untuk melihat indahnya taman bunga di sini. Dan oke, sampai jumpa.